warahmatullahi wabarakatuh. Ma'rifat adalah penyaksian Allah. Hakikat adalah ikhlas, syukur dan sabar sebelum penyaksian kepada Allah. Tarekat adalah jalan pengosongan sebelum melangkah ke hakikat. Syariat adalah dalil kehidupan dalam menghormati eksistensi lainnya. Maka syariat adalah bagaimana mewujudkan yang lainnya. Maka syariat adalah bagaimana mewujudkan penyaksian akan Allah. Tarekat adalah bagaimana dalam kehidupan senantiasa mengingatnya, kehidupan senantiasa mengingatnya. Hakikat adalah bagaimana ikhlas, syukur dan sabar dalam kehidupan. Ma'rifat adalah implementasi kehidupan dalam menyaksikan wujud jadwa jibar wujud ilallah. Apabila dan maka bersatu di dalam titik. Titik itu adalah nyata engkau pandang Allah yang nyata. Nanti kita bahas tentang titik nun ini. Titik itu sangat dalam, sangat luar biasa. Maka konsentrasi, fokus adalah pintunya, bukan angan-angan atau pengakuan karena kesadaran diri akan Tuhan. Bangkit dalam jiwa hamba bila pikiran, hati dan rasa bersatu di dalam karsa daya cipta yang maha segala maha. Maka itu akan timbul karena bersatunya tiga unsur di dalam jiwa. Jiwa yang kosong. Kosong ini sangat luar biasa. Nanti di video yang lebih lanjut akan kita bahas tentang kosong ini. Kosong bukan hanya bermakna kosong, melainkan kosong ada isinya. Contoh, drum kosong itu kalau dipukul nyaring bunyinya, diisi pun penuh, enak ngisinya. Maka hendaklah senantiasa kita dalam kekosongan, kekosongan ilmu Allah. Jiwa kita ini kosong, diisi dengan zat kudrat iradat Allah, af'al Allah, fi'il Allah, kuasa Allah, subhanallah, maha suci Allah dengan segala firman-Nya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya, agar channel ini selalu berkembang. Jangan lupa tekan notifikasi loncengnya. Bantu juga share ya. Sekian dan terima kasih. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam al-fakir.